Awin kat ni? Dah siap ke? Dah. Oh, aku ni boleh tak datang 3 kat 1? Wawan dengan Ika nak borak. Kena main karakter sikit. Kau kan pandai. Marah-marah orang ni. Kalau orang baru aku takut sikit. Tak apa, kita buat dia sampai nangis. A few moments later. Kat sini, kat sini. Oh, tinggi dia. Sekejap. Oh, tinggi betul. Kau lah mula dulu, Ika. Hai. Kau lah dulu. Asal pula aku. Kau lah. Aku kejap lagi. Kau cakap dulu apa yang kau nak cakap. Tak, sebenarnya macam ni. Apa tu? Awid okey ke duduk dekat dalam tim ni macam masuk ke tak dengan kita orang semua? Masuk macam ya ke? Tapi ada orang cakap kita orang Awin tak suka kita orang dua. Nak ada. Okey je. Ya, okey je. Sebab Ika dah dengar tau orang cakap yang Awin tak suka. Siapa cakap? Adalah orang tu. Ada. Ada orang menyampai lah macam Awin tak suka kat kita orang. Adalah. Tapi sekarang Awin cakap Awin okey kan? Tapi kita orang tak okey. Sebab? Kau cakap dulu. Kau cakap dulu, jadi aku pula. Nak cakap kau eh. Tapi kalau tak cakap, makin jadi kan. Better kita cakap. Yelah, dekat bilik, kau tidur, lepas tu kau sepah-sepah barang-barang. Barang kau bersepah. Kau tak isi nak kemas tu. Rasanya. Yelah, kita orang nak tidur. Lepas tu kau buat bising-bising. Macam mana kita orang nak tidur? Kau macam tak respect tau. Tahu orang lain. Siapa orang lain? Orang lain tak, waktu okay. Awin tak ada. Diorang ada je cakap pasal Awin. Diorang cakap. Kita orang je yang beritahu ni. Yang lain diam je tak nak cakap. Itulah kita orang nak straight to the point je. Malas macam nak cakap belakang kan. Cakap terus. Lagi kalau lama-lama makin menjadi. Tak nak macam tu. Diorang ada juga sampaikan dekat kita orang dua suruh beritahu Awin. So, kita orang macam nak clearkan lah benda ni kan. Macam kita nak positif vibe, bukan negatif vibe. Kalau itu bagi set dia lah. Bagi set aku lah kan. Tapi Wawa, cakap apa? Kalau macam Wawa kan, Wawa tak berhati dengan Awin. Memanglah Wawa okey dengan Awin bahasa Jerman. Tapi perempuan Awin mesti dah terasa kan. Cuba kalau Awin dah ada boyfriend, Wawa rapat dengan dia. Bukan nak cakap cuma tu boyfriend memang ex, tapi nak move on tu ambil masa yang lama Awin kan. Aku faham eh perasaan perempuan macam mana. Jangan melayan. Ni pun Wawa masih nada yang lembut lagi. Sebab Awin pun tak kenal Wawa lagi sini kalau dah gaduh. Dulu Wawa gaduh dengan Ika sampai tarik-tarik rambut waktu mula-mula. Tak apa. Buat macam jangan rapat macam mana. Lepas tu elokkan sikit perangai tu macam respect orang. Respect lah. Apa yang tak respect ni? Respect? Tak sedar lagi ke apa yang aku cakap tadi? Tak respect dari segi apa? Yelah, kau buat bising. Orang nak tidur, lepas tu kau bising-bising. Respect ke tu? Orang pasal nak rehat kot. Okay, benda tu ya, benda tu. Lepas tu kat bilik tu. Buat bersepah tu. Macam tu je reaction kau ke? Dah tu nak suruh buat apa? Takkan nak suruh gaduh sebab benda ni? Hei, gaduh. Orang cakap elok. Oh, bukan kau nak betulkan benda tu. Ya, tak pun lah. Nantilah betulkan dia. Asal kau nak bagi dapat minuman. Nanti bila tak dapat minuman ke apa tu. Tak, mas. Tak. Dia pasal bilik tu, aku tak lah. Tak, sebenarnya
kenapa kau cakap nanti? Bukan kau cakap okey aku tak rapat. Kenapa perlu cakap nanti? So kau suka cemas juga ke? Dia macam ni. Cakap kat laki pun tak bunuh juga. Dia perempuan ni melayan ketak. Tu je. Bukan nak cakap apalah. Dia kalau cakap dekat seorang je macam tak function. So sebab tu kita orang cakap dengan kau. Dia ni je, dia macam ni tau. Contoh kalau laki tu macam suka kaki perempuan laki. Kita tahu benda ni. Dia macam gatal tau benda tu. Lepas tu dia satu ni je. Melayan tak melayan. Melayan ataupun tak. Ha. Kalau kau melayan, memanglah ada dua jadi benda tu. Jadi. So, kau suka dia ke apa kalau kau melayan? Dah yang masuk, dia pernah cakap kan suka. Suka sebagai kawan. Suka nak kawan. Tapi. Okay, aku cakap lembut ni. Tapi, yang kau suka tu, bawa punya. Kau tak faham. Memanglah cemai yang minta kata putus. Bawah ni tak ada. Dia kena persetujuan dia. Ya, kau sebagai perempuan, kau takkan kau tak faham perasaan perempuan macam mana? Kalau aku ni, aku dah tarik terus ni. Aku sabar sekejap. So, korang ni boleh cakap Yelah, yelah. Yelah, memanglah aku tak nak tengok kawan aku sakit. Sakit hati. Takkan aku nak tengok macam tu je, nangis. Kau pun sama kalau kawan kau macam tu. Tak, sekarang ni kan, Wawa sedar diri sendiri. Wawa dengan cuman tu kawan je. Dan kawan-kawan lah. Tapi tu ex kan? Yelah, tapi dah kawan. Ex jadi kawan. Tapi duduk. Macam mana nak cakap? Tak ada persetujuan lagi bagi set Wawa. Bagi set Wawa ni, Wawa kena dah lah seorang-seorang. Macam mana? Tak ada apa-apa. Cuba kalau Awin yang duduk tempat Wawa, macam mana? Wawa dah cakap elok-elok lah tadi. Kalau benda dah break, move on je lah. Apa yang susah sangat? Tak macam ni. Susah dulu kalau cakap dengan Wawa macam ni. Sumpah susah. Kalau orang nak sondor juga lah. Tak kisah kan. Tak perhati sebab Alia kan? Lepas tu kau kaitkan nama dia. Of course. Sebab sama. Sama je sebab dia ada Wawa tau. Sama. Aku faham. Sebab dia kawan aku. So aku fahamlah perasaan dia macam ni. Sebab aku kena benda tu. Kau kira tu kau paling faham lah benda ni? Of course. Sebab aku kawan dia. Bisalah jenis bawa member kalau bapak bergaduh. Tak apa yang bawa membernya. Aku tak bawa member tau. Tak, kau usah nak tinggi-tinggi suara. Kau tinggi suara boleh? Tak. Sekejap. Kita orang cakap elok-elok dengan kau tadi. Lepas tu kau tak masuk ke otak kau. Otak kau tu kau mesti juga nak cakap. Tak boleh break. Apa yang korang nak dengar bubuh aku pula? Just nak beritahu straight to the point. Aku malas cakap belakang. Kita orang malas cakap. Kita tak cakap belakang. Lagi sakit kalau cakap belakang tau. Tak payahlah tinggi suara. Tak. Kalau slow down macam tadi pun, aku mesti tak dengar. Apa yang Wawa cakap? Ya, dengar. Masalah tak boleh beri. Benda apa? Tak pasal-pasal nak kena jauhkan diri daripada cemas sebab nak jaga hati lah. Memanglah. Sebab dia suka, dia sayang cemas lagi. Kau faham tak benda tu? Aku duduklah tempat Wawa macam mana sekarang. Sedih tau. Lepas tu kalau tak layan cemas pun, kalau dia datang nak abang-abang nak buat apa? Tak payah. Laki ni senang je. Bila kita dah tak layan, dia tak akan dah dengan kita. Kira dia suka lah. Dia nak sailang juga tu. Masuk-masuk tu ke sailang. Tak tahu, aku tak nak cakap macam ni. Aku dah geram ni tau. Muka baik tapi sama je dengan si Alia tu. Suka hati akulah, aku pakai kawan aku. Suka hati akulah. Masuk-masuk panggil macam tu. Member. Dia yang datang. Dia kata nak bincang dengan kau juga. Yelah, dah habis bincang pula lah. Sebab aku duduk sini. Hei.
Dia suruh kita belah lah. Tadi kita cakap slow down, tapi Awin tak nak dengar. Kan? Mula-mula kita cakap slow je. Masalah Awin ni. Masalah, tak masalah. Siapa yang panggil siapa datang sini? Siapa yang bermasalah sekarang? Dia orang nak kena perempuan dia. Ingatkan baik sangat. Sama je. Dia tak macam ni. Dia nak jadi munafik juga aku. Tapi dia tak lebih lah. Kau tak nak terima ke apa yang kita orang cakap ni? Sekejap, asal nak sentuh-sentuh aku ni? Kau asal nak kena backup-backup tu? Tak, habis tu kita orang cakap elok-elok kau dengan kau. Lepas tu kau nak jangan sentuh-sentuh! Aku dah cakap kan? Dia macam tak respect orang tu. Masuk-masuk macam ni. Bangai. Aku geram lah. Bodoh dah. Malas tak? Wah. Sini, wah. Cakap dulu dengan dia, wah. Biar. Dia bukan cakap dulu bahasa nanti. Pun. Kalau ada profile macam tu, eh. Sini dulu. Nanti dia makin panas pijak. Panas lah aku. Wah. Sini dulu. Panas, kau tahu panas. Sini dulu. Aku kalau ada geram panas. Sini dulu. Wah. Kau tunggu ya, kau jangan lari, eh. Kau situ je. Apa benda? Prank lah. Kau payahlah malam yang korang ni. Aku dah cuba dah. Aku dalam prank je. Dah lah, korang tak suka aku. Betul. Betul. Okey. Korang tak suka aku. Tengok muka Awin. Awin dah nangis ke? Tengok dia lagi cakap dia. Alah, jom main dia nak. Biarlah. Waktu bila yang aku jerit tu? Tak tahu, aku baru nampak. Dia panggil kau. Tengok, dia shaky dah weh. Dia tak ada wawa korang macam tak. Macam tu lah wawa. Tak nak. Nah, jangan nangis. Kurau je. Dia takut ke? Aku pula nak nangis aku ni. Aku garang. Nanti lah. So, with the clarity saya belanja. Tak ada lah. Okey je. Awin nak kawan dengan teman ke? Nak kawan dengan Yuan ke kawan lah. Kita kat sini semua macam family. Family je. Dah jangan nangis. Tolong nangis. Tengok kita orang ni. Tak pakai makeup pun semua nak prank Awin. Sebab Awin lambat. Sampai sudah lambat. Kita orang bangawan tau. Tak, sebab kena bersiap. Dah. Jangan nangis. Okay, korang minta maaf. Takut tak? Takut lah. Tiba-tiba kena serang. Okeylah guys, Wawa rasa kau tengok sampai sini je. Korang nak tengok tak Wawa prank Awin lagi tapi prank benda lain pula ke kita nak prank cemen lepas ni? Kita kenalkan dia. Kita prank cemen. Kita prank cemen pula. So guys, kalau korang suka video ni korang jangan lupa like, comment, subscribe and share. Bye!